Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini alhamdulillah kita semua diberi kesehatan, diberi keceriaan, dan insya Allah bisa berkumpul dalam acara halal bihalal di RT 2, RW 6, Kalangasem. Yang kami hormati Bu Lurah, Bu Dia, Sengrawo Bu, kapunten ingatan ini kondisi Bu. Kemudian Pak Nur Hidayat selaku Ketua LPMK Kalangasem, alhamdulillah juga rawuh. Kemudian matur nuwun Pak Sabar yang seharusnya kemarin katanya beliau mau tindak, ternyata karena ada acara kumpul warga di sini maka beliau rela membatalkan acaranya demi untuk bisa ketemu dengan warga RT 02 RW 6. Kemudian yang kami hormati pula Pak RT 01 Pak Edi yang juga hadir di belakang, beliau dada-dada begini. Tadi katanya senam kecapean begitu. Katanya udah setahun lebih nggak senam ya. Terus kemudian matur nuwun juga saya sampaikan Pak Hardianto Ketua RT 03 juga rawuh, juga hadir sekarang posisinya di belakang kafe ini, katanya duduk santai saja. Terus kemudian saya terima kasih juga untuk sesepuh-sesepuh RW 06 dari ada hadir Pak Eli, kemudian Pak Rahim, kemudian Pak X-Men. Ternyata beliau juga sudah masuk golongan sesepuh RB. Terus dan juga bapak-bapak yang lain, dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh warga RT 02 RW 06 yang pada pagi hari ini bisa guyub rukun hadir dalam acara halal bihalal. Untuk halal bihalal tentunya saya ucapkan taqobbalallahu minna wa minkum, taqobbal ya karim. Saya mohon maaf bila dalam berinteraksi selama ini ada kekurangan atau ada kesalahan yang saya sengaja ataupun tidak, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan tentunya semoga bukan sesuatu yang saya sengaja untuk berbuat salah. Pada pagi hari ini memang berdasarkan atas rapat pengurus RT, kan biasanya halal bihalal itu diselenggarakan di tempat yang duduknya yang rapi, duduknya yang pakai batik yang manis begitu, terus pakai celana setrika yang rapi, terus pakai sepatu yang mengkilat mungkin begitu. Tapi yang di RT 02 kemarin ya udah kita bikin yang santai saja, yang penting seluruh warga bisa hadir, kemudian bisa berinteraksi, bisa saling bercengkerama. Ternyata warga kita, warga RT 02 RW 6 itu kalau keluar semua banyak juga Bapak Ibu. Ada 6, kalau nggak salah ya, ada 67 kakak. Ada 67 kakak. Terus berdasarkan listing peserta itu ada 170 warga. Jadi ternyata alhamdulillah banyak yang hadir. Terus kemudian duduknya ternyata ya bebas gitu. Pak RW yang biasanya lenggah tengah cek, saat ini lenggah tengah mungkin nopo-nopo.
terus Pak Ketua LPMK biasanya duduk manis di depan, duduk di depan, lenggah di depan gitu. Kalau suasananya begini kan, kalau pakai baju bebas kan duduk dimanapun nyaman. Ngeten ya Bu, makanya saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Terus kemudian apabila ada kekurangan ataupun sesuatu yang mungkin tidak nyaman pada pagi hari ini, saya selaku panitia dan juga ketua RT 22 Mina mohon maaf sebesar-besarnya. Kami terima kasih pada partisipasi dari sejak kemarin panitia. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila hitafik bari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.